Radio detected. Toyota Prius 2023 sold out dalam sebulan. Penjualan Toyota Prius 2023 dimulai di Jepang setelah debutnya pada November tahun 2022. Seiring dengan banyaknya perubahan pada eksterior, interior, teknologi baterai, dan fitur-fiturnya, harga Toyota Prius 2023 juga mengalami kenaikan. Sebagai perbandingan, harga Prius generasi sebelumnya dijual di Jepang mulai 2,59 juta yen atau setara dengan 304 juta rupiah. Harga termurah Prius generasi kelima adalah 2,75 juta yen atau setara dengan 322 juta rupiah. Artinya, ada selisih 20 juta rupiah antara Prius generasi keempat dan kelima. Faktor inflasi dan kenaikan harga bahan baku menjadi alasan utama kenapa harga Toyota Prius terbaru bisa lebih mahal. Namun nyatanya kondisi tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk membeli mobil hibrid Toyota ini. Toyota Prius 2023 langsung ludes terjual, yang belum kebagian tunggu tahun depan. Mengutip dari Bestcarweb, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, tampaknya animo warga negeri Sakura terhadap Prius terbaru sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pesanan kendaraan bermesin ganda tersebut. Setelah membuka pre-order mixer pada Desember tahun 2022 lalu, dealer Jepang tampak kebingungan menerima pesanan Prius. Bahkan konon pemesanannya sudah melebihi alokasi unit 2023. Artinya, saat Prius 2023 mulai open order mulai hari ini, unitnya langsung ludes terjual. Vendor dan pengecer juga memberikan informasi kepada pelanggan mereka bahwa Prius versi 2.0 liter memiliki masa kerja hingga 12 bulan. Namun, versi 1.8 liter memiliki waktu tunggu tercepat yaitu 6 bulan. Perkiraan waktu tunggu mobil ini juga tertera di halaman depan situs web dealer Toyota, tujuannya untuk memberitahu calon konsumen apakah masih nekat membeli Toyota Prius 2023, menunggu hingga 2024, atau mencari model hibrid Toyota lainnya. Dealer lain menawarkan opsi untuk menggunakan Prius dengan sistem Kinto. Masa tunggu hingga 12 bulan tampaknya tidak biasa di Jepang. Toyota Prius 2023 yang juga dijual di Amerika Serikat, AS, mengalami kondisi yang sama. Di Amerika Serikat, Prius dijual seharga $27.450 Amerika Serikat atau 424 juta rupiah. Permintaan tinggi, tetapi pasokan unit tidak mencukupi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terganggunya rantai pasok semikonduktor yang ada. Selain itu, Prius diproduksi secara eksklusif di pabrik Toyota Tsutsumi. Jadi tidak ada tempat lain yang dapat meningkatkan pengiriman unit secepat itu. Toyota Prius generasi kelima memiliki tiga sumber pilihan. Yang pertama adalah mesin Duazer FXE 1,8 liter dengan teknologi yang diperbarui. Konsumsi bahan bakar mobil ini diklaim mencapai 33,3 kmpl.
Mesin M20 AFXS 2.0 liter lainnya memiliki penghematan bahan bakar 28,5 kmpl tetapi diberi peringkat 196 bhp dan sementara mesin ketiga berjenis plug-in hybrid yang baru diumumkan Maret tahun 2023 mendatang.